Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Wahyuni 76 channel. Hari ini aku mau makan, tapi makannya nggak pakai nasi, teman-teman. Ini nasi sawut namanya ini. Aku mau makan pakai nasi sawut. Nasi sawut itu terbuat dari singkong. Singkongnya aku parut pakai parutan ukuran besar, teman-teman. Lubangnya besar. Jadinya seperti ini. Kalau di kampung aku sih namanya mondreng. Mungkin di tempat lain ya bedalah namanya ya. Beda-beda. Dan karena tadi aku nyari kelapa nggak dapet. Ini seharusnya kan dimakan pakai kelapa. Karena kelapanya nggak dapet, jadinya aku makannya pakai sayur sama sambel, teman-teman. Ini kelihatannya banyak banget ya teman-teman, karena piringnya kecil teman-teman. Sekarang aku mau nyoba ya, mudah-mudahan singkongnya nggak pahit, nggak langu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak lagi dimakan pakai sayur lombok ya, sayurnya khas orang Jawa, sayur lombok. Karena aku adanya ini, ya udahlah makan pakai ini aja. Yang penting kenyang, enak juga sih. Ini ulekannya. Makanya pakai sambel. Ini ditambah pakai ikan asin lebih mantap kali. Harap maklum ya teman-teman kalau video aku ini video terjelek. Sebenarnya video aku ini jelek banget ya. Saking aja aku pengen bikin video. Udah peralatan seadanya. Tanpa background sama sekali. Alami. Memang ruangan aku seperti ini. Terus suara-suara juga masuk semua ke rekaman. Misalkan ya teman-teman, kalau anakku lagi ketawa jerit-jeritan atau lagi ada suara dari luar, orang jualan, orang lewat, itu mantul semua masuk ke rekamanku. Karena aku memang benar-benar alami, nggak pakai edit, nggak pakai apapun, cuma HP jadul, apa yang ada aja. Aku saking kepingin bikin. Nah, kayak barusan keganggu ya, ada orang jualan mampir, ada suara-suara masuk ke rekaman aku. Itu sebenarnya mengganggu banget bikin video aku ini. Memang udah jelek, tambah jelek lagi. Ya syukur-syukur yang suka video aku, tolong dibantu ya supaya berkembang. Yang suka dengan video aku nggak maksa sih. Yang suka ya di like, di subscribe. Kalau biar aku tahu kunjungan teman-teman, tolong tinggalin jejak komen ya, sesuai isi konten, walaupun jelek ya. Itu aku nggak maksa. Buat yang menyukai, yang nggak suka ya jangan. Karena aku merasa kalau video aku memang jelek, belum bisa sempurna karena peralatan seadanya. Apapun itu yang aku omongin itu aku ngomong dengan jujur.
Singkongnya enggak lama sih. Ini enak. Ini sama aja nasi singkong, teman-teman. Nasi sawut. Ini cobek, cobek yang dari tanah, teman-teman. Pas pulang kampung dulu dibawain sama kakak aku. Kalau nyari di Jakarta susah. Kayaknya nggak habis nih, teman-teman. Kenyang. Lebih kenyang dari makan nasi. Kenapa aku bilang buat yang suka tolong dibantu like dan subscribe, karena kalau yang nggak suka terus dipaksa itu hanya minta subscribe, itu kan percuma. Subscribe doang udah terus ditinggalin, nggak pernah saling mendukung, itu ya percuma lah. Jadinya aku ini nggak maksa kalian buat subscribe. Ya mudah-mudahan sih channel aku ini bisa sampai lulus ya. Walaupun pelan-pelan. Siapa tahu kalau ada rezekinya channelku bisa berkembang, kan bisa membantu keluarga. Kalau ada hasilnya bisa membantu suami, membantu nyukupin segalanya lah. Nyari kerjaan susah, habis, aku nggak habis ininya, sayurnya habis, udah terlalu kenyang. Ini lebih kenyang makan singkong daripada makan nasi. Aku tinggal di Jakarta udah lama, tapi mulut aku masih tetap kampung. Makanannya ya begini, masakan-masakan kampung. Sambalnya masih kurang, teman-teman. Kalau sambalnya enak seger. Sambalnya gampang sekali, Mak. Bikinnya ini cuma sambal korek kalau orang kampung saya. Namanya sambal korek. Cabai, bawang putih, kalau suka penyedap kasih penyedap, terus garam diulek, kasih jelantah, teman-teman. Jelantah yang bersih tapi ya. Udah kenyang, alhamdulillah. Oke, cukup sekian video dari aku. Aku sangat terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku. Syukur-syukur sampai selesai ya nontonnya, aku terima kasih sekali. Juga buat teman-teman yang udah mendukung channel aku. Aku selalu mendoakan kalian supaya kalian dikasih kesehatan,
panjang umur dan rezeki yang berlimpah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.